Halo, welcome back to Tisa Channel. Kali ini saya mau buat dalgona cake. Dalgona coffee ini kita buat dari 1 sendok teh, kopi instan, kopi yang tanpa ampas itu, ditambah dengan 2 sendok makan gula pasir, dan juga 1 sendok makan air panas. Lalu kita kocok sampai kaku. Setelah kaku, jadi deh adonan dalgona coffee. Oke, untuk cara pembuatan dalgona coffee-nya sudah cukup jelas bukan? Kalau belum jelas, bisa tanya di kolom komentar ya guys. Sekarang kita lanjut ke pembuatan dalgona basic sponge cake. Tahapannya yaitu pertama-tama kita bikin mereng. Mereng kita buat dari 6 butir putih telur, 1 sendok teh, air perasan jeruk nipis. Lalu setelah adonan mulai berbusa, baru kita tambahkan gula kastor. Kita tambahkan secara bertahap sebanyak 3 kali. Lalu kita kocok terus pakai mixer kecepatan tinggi sampai dia menjadi kaku atau tahap stiff peak. Nah, setelah stiff peak kita matikan mixer. Lalu di baskom terpisah kita kocok 6 butir kuning telur, kita kocok dengan mixer kecepatan tinggi sampai kuning telurnya ini mengental. Lalu setelah mengental dan berjejak, kita masukkan dalgona coffee yang tadi kita sudah buat. Setelah dalgona coffee kita masukkan semua ke adonan kuning telur, lalu kita kembali nyalakan mixer, kita pakai lagi mixer dengan kecepatan sedang, kemudian kita masukkan 60 ml minyak goreng, lalu kita kocok terus pakai mixer kecepatan sedang, lalu kita tambahkan 1 sendok teh baking powder. Lalu kita masukkan 150 gram terigu protein rendah dan juga 20 gram maizena. Kita masukkan sambil diayak. Setelah itu kita aduk lipat. Ini saya pakai balon whisk. Bisa juga memakai spatula. Oh ya, di adonan kue ini setelah kita menambahkan minyak juga kita tambahkan susu cair. Maaf tadi saya kelupaan menyebutnya. Setelah itu kita masukkan adonan mereng secara bertahap, kita bagi dalam 3 kali ke dalam adonan dalgona kuning telur. Ini kita aduk lipat sampai adonan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, maka adonan kue kita masukkan ke dalam loyang. Ini adonannya saya bagi ke dalam 2 loyang, diameter loyangnya 7 inci atau sekitar 17,5 cm. Oh ya, untuk loyangnya jangan lupa kita olesi dengan minyak atau carlo, lalu untuk bagian bawahnya kita lapisi dengan baking paper anti lengket. Hentakan loyang beberapa kali sebelum dipanggang untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Setelah kue matang, lalu kita terbalikkan dari loyang, kita keluarkan kue dari dalam loyang. Lalu setelah itu, kita biarkan sampai menjadi adem di suhu ruang. Untuk tahap ketiga, kita bikin coffee simple syrup. Caranya mudah sekali, kita panaskan 150 ml air ditambah dengan 75 gram gula pasir. Lalu ditambah 1 sendok teh vanilla extract. Lalu kita tambah 1 sendok teh kopi instan yang tanpa ampas. Lalu kita masak sampai mengental pakai api kecil saja. Setelah sirupnya mengental, lalu kita matikan api, biarkan sampai menjadi adem di suhu ruang. Tahap keempat, kita bikin dalgona candy yang lagi hit saat ini. Pertama-tama kita bikin karamel dari 170 gram gula pasir. Ini gula pasirnya kita lelehkan sampai menjadi karamel. Kalau dia sudah leleh, baru kita boleh aduk-aduk dan tambahkan dengan 1 sendok teh kopi instan tanpa ampas. Lalu setelah itu kita matikan api, kita tambahkan 1,5 sendok teh baking powder, kemudian kita aduk cepat, kemudian adonan dalgona candy ini kita tuang ke baking paper anti lengket, bisa juga kita cetak di cetakan silikon. Untuk dalgona candy yang tipis ini, memang saya mau haluskan di chopper agar dia bentuknya nanti menjadi powder atau bubuk. Sedangkan dalgona candy yang tidak saya haluskan di chopper, nanti saya akan jadikan topper di atas cake. Kalau dalgona candy yang untuk jadi topper di cake, bentuknya bisa sesuai dengan selera kalian masing-masing ya guys. Setelah dalgona candy menjadi keras dan adem, lalu kita lepaskan dari baking paper anti lengket. Kemudian kita haluskan di chopper sampai menjadi bubuk atau powder. Kalau dalgona candy yang mau saya jadikan topper, tidak saya haluskan di chopper ya guys.
Ini hasilnya setelah dalgona candy saya haluskan di chopper menjadi bubuk. Langkah selanjutnya kita bikin dalgona buttercream. Dibuat dari 500 gram shortening atau mentega putih, ditambah dengan 100 gram susu kental manis, ditambah juga dengan 6 sendok teh coffee simple syrup yang tadi kita buat. Lalu kita tambah 2 sendok makan bubuk dalgona candy yang tadi kita sudah haluskan di chopper. Lalu kita mixer pakai mixer kecepatan tinggi sampai menjadi lembut. Lalu kita tambahkan lagi 100 gram susu kental manis. Lalu kita kocok lagi. Kemudian kita tambahkan 100 gram unsalted butter atau mentega tawar. Kita tambahkan unsalted butter agar nanti buttercream yang dihasilkan menjadi lebih lezat dan juga lebih halus. Lalu kita tambahkan lagi 1 sendok makan bubuk dalgona candy, yaitu dalgona candy yang sudah kita haluskan di chopper sampai menjadi bubuk atau powder. Kita kocok terus pakai mixer dengan kecepatan tinggi. Kemudian kita tambahkan lagi 1 sendok makan lagi bubuk dalgona candy. Jadi total bubuk dalgona candy yang kita tambahkan di dalam buttercream ini adalah sebanyak 4 sendok makan. Kita kocok terus dengan mixer kecepatan tinggi sampai menjadi lembut dan ringan. Dalgona buttercream ini menghasilkan buttercream yang kokoh tapi juga lembut, sehingga pemakaiannya sangat mudah sekali untuk diaplikasikan dalam mendekorasi cake. Tahapan terakhir ini kita mulai assembling the cake. Pertama-tama kita potong cake menjadi 2 bagian. Jadi saya punya 4 bagian cake. Tapi untuk dalgona cake ini saya hanya pakai 3 layer atau 3 lapis cake. Olesi cake dengan coffee simple syrup yang tadi kita sudah buat. Setelah cake selesai dioles dengan coffee simple syrup, lalu kita olesi dengan dalgona buttercream. Setiap lapisan atau setiap layer cake kita olesi dengan buttercream. Lalu kita mulai mengoles bagian luar cake dengan buttercream. Gunakan meja putar dan juga offset spatula dalam menghias cake. Corak bintik-bintik pada dalgona buttercream itu didapatkan dari menambahkan dalgona candy powder atau dalgona candy yang kita sudah haluskan di chopper sampai menjadi bubuk ke dalam buttercream yang kita buat. Untuk warna dalgona buttercream ini warnanya tidak putih ya guys, tapi warnanya krem atau broken white. Kalau ada bagian cake yang masih bolong-bolong atau belum tercover oleh buttercream, kita tambahkan lagi buttercream di bagian yang masih belum tercover tersebut. Pelan-pelan saja, lalu kita oles lagi dengan offset spatula sampai semua bagian cake tercover dengan buttercream. Setelah bagian cake semuanya mulus tercover oleh buttercream, lalu kita hias sesuai dengan selera kita.
Karena masih ada sisa dalgona candy powder, lalu saya jadikan juga topper di atas cake. Untuk lebih mempercantik cake, saya juga tambahkan dalgona candy sebagai topper di atas cake. Nah, selesai deh dalgona cake sudah saya buat. Dalgona cake yang saya buat ini kelihatannya memang tahapannya banyak ya guys, tapi sebenarnya ini tidak rumit kok guys, dan benar-benar mudah juga bisa dipraktekkan. Untuk cake, saya pakai jenis basic sponge cake, di mana tekstur basic sponge cake itu adalah ringan, tidak creamy, dan juga untuk rasa cake-nya sendiri juga tidak begitu manis. Hal ini untuk mengimbangi dengan tekstur dan rasa buttercream dalgona, karena buttercream dalgona ini teksturnya creamy dan juga rasanya manis. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video.